Cukup rutin konsumsi obat herbal ini, Ambrien kempes. Wasir adalah kondisi nyeri yang muncul saat pembuluh vena di area anus membesar. Walaupun bukan kondisi yang berbahaya, wasir mengakibatkan nyeri dan sangat mengganggu kenyamanan penderita. Wasir merupakan kasus yang sering ditemui. Banyak orang mengalaminya pada saat-saat tertentu dalam hidupnya. Wasir terjadi karena pembuluh vena di daerah dubur dan panggul menerima tekanan yang kuat. Akibat beberapa hal, sebagai contoh. 1. Konstipasi. Konstipasi dapat menyebabkan seseorang untuk mengejan lebih kuat dari biasanya. Untuk mengeluarkan tinja, hal ini mengakibatkan tekanan di anus meningkat. 2. Kehamilan. Wasir sangat umum ditemukan pada beberapa bulan terakhir masa kehamilan karena adanya janin yang meningkatkan tekanan di daerah panggul. 3. Persalinan. Mendorong bayi keluar dari rahim dapat menyebabkan ataupun memperparah wasir. 4. Obesitas memberi beban tubuh yang lebih pada daerah panggul pada umumnya mengakibatkan wasir. 5. Riwayat keluarga kecenderungan untuk menderita wasir dapat juga diwariskan. Ada dua jenis ambeien yang bisa terjadi, yaitu ambeien internal dan ambeien eksternal. 1. Ambeien internal. Ambeien internal adalah ambeien yang terjadi di dalam anus. Umumnya, Anda tidak dapat melihat adanya benjolan atau merasakan gejalanya. Namun, kondisi ini dapat menyebabkan iritasi saat buang air besar, duduk terlalu lama di toilet. 2. Ambeien eksternal. Ambeien eksternal adalah ambeien yang terjadi pada kulit di sekitar anus. Jika dibandingkan dengan ambeien internal, gejala ambeien eksternal lebih sering muncul dan dapat terlihat cukup jelas. Secara tingkat keparahan, wasir dibagi menjadi 4 stadium. Stadium 1, jarang sekali dirasakan sehingga belum mengganggu aktivitas kita. Cirinya antara lain yaitu pada anus terasa panas, gatal, susah buang air besar. Stadium 2, terasa sakit dan terjadi pendarahan ketika buang air besar. Terkadang benjolan di anus keluar disertai pendarahan. Dan wasir sering keluar dalam bentuk daging kecil dan dapat masuk kembali tanpa bantuan tangan. Stadium 3, menonjol saat mengejan dan harus didorong kembali sesudah defekasi. Serta bisa ada pendarahan dan nyeri. Saat ini terjadi maka akan mengganggu aktivitas seseorang. Wasir sering keluar walaupun masih berbentuk kecil, sebesar jari kelingking. Stadium 4, wasir yang sudah mencapai stadium 4 akan sangat mengganggu karena akan terus keluar. Walaupun sudah didorong, dan bentuknya akan mulai nampak jelas bahkan cukup besar berbentuk lingkaran di sekitar dubur. Bila kena ambeien, jangan tunda untuk menyembuhkannya agar tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Jagalah kesehatan tubuh dengan baik dan minum banyak air agar Anda terhindar dari penyakit ini. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?